Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wa al-fatihi lima sabakna wa sallamu al-hamdu hadhi ila siratul al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa nuktabi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim al-hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ulul muliakan para alim ulama waris akan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, mau orang yang membaca maulidnya, mau yang membaca Al-Qur'annya, yang ulun cintai dan ulun sayangi, mudah-mudahan dia seberkahan dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala menakdirkan kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa melaksanakan memperingati akan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita harapkan daripada kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kecintaan dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itu sesuatu, bukan sesuatu yang remeh, itu sesuatu yang sangat besar. Semua orang menginginkan mendapatkan kecintaan daripada Allah, karena itulah jalan keselamatan seseorang. Diceritakan Hatim Al-Asr, ulama besar, ulama Khurasan, sangat alim, namanya terkenal, semua orang Ijaz tahu dengan Hatim Al-Asr. Tapi beliau orangnya miskin. Suatu ketika beliau ingin berhaji, sudah masuk bulan haji bersama rombongan daripada kelompok orang Khurasan. Tapi beliau itu orangnya sangat miskin sekali. Di antara syarat haji itu adalah seseorang itu harus mempunyai biaya untuk berangkat, kemudian ada di sana, kemudian kembalinya, biaya untuk orang yang ditinggal, baru dikatakan orang yang mampu untuk berhaji. Adapun Hatim adalah orang yang miskin, ia cuma mempunyai beberapa harta, sedikit hartanya, bahkan kalau untuk digunakan untuk dirinya berhaji saja itu pun kurang rasanya, apalagi ingin membekali keluarganya. Cuma Hatim ini ingin sekali berhaji. Setiap hari mendambakan ingin berhaji bersama daripada kelompok atau kafilah, kelompok daripada kampung beliau Khurasan, sehingga beliau itu terlihat setiap hari itu sumpek, galau. Beliau mempunyai seorang istri, beliau mempunyai seorang anak perempuan yang masih muda sekali, umurnya sekitar 10 tahunan, bahkan kurang daripada 10 tahun. Ini perempuan, anak daripada Hatim ini sangat cerdas. Ia memperhatikan ayahnya, ini abah ini kenapa tuh setiap hari, apa aku ada kesalahan lawan abah? Didatanginya abahnya, abah kenapa pian? Bila tuh ulun ada kesalahan lawan pian, mun ada kesalahan ulun minta maaf. Ujian hati terdetak. Nah, ikam berada kesalahan. Bang, kenapa? Minta umut ini kenapa? Kata hati, sebenarnya aku ingin nak kena berhaji. Ada 4 rombongan daripada kafilah Khurasan tahun ini.
aku pengen sekali berhaji, cuman abang ini kan hitam tahu. Ada yang isi tabungan, cuma itu pun kurang kalau untuk berhaji. Kemudian kata anaknya, kira-kira untuk abah cukup ya, dicukup-cukup pasangan kain hawa aja bang, tapi yang kurang dulu sebenarnya. Terus abah ada enggak untuk membiayai engkau kalau abah tinggal, ya sudah bang, pian berangkat aja. Tak usah mikirkan ulun, pian itu tanggungan Allah. Ulun dan mama pian, ulun dan istri pian adalah tanggungan Allah. Tawakal saja wahai abah kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan mencukupkan pian. Meskipun sekarang pian mungkin membawa harta sedikit, Allah Ta'ala akan cukupkan. Insya Allah kami yang ditinggal pun Allah Ta'ala akan cukupkan. Terus memberi semangat anak perempuan ini, sehingga istrinya pun merelakan. Ya sudah, pian berangkat saja daripada pian sumpek di rumah, tahan-tahan berangkat kena malah garing karena kau bawa apa-apa. Lebih baik berangkat, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Diberikan motivasi untuk berangkat. Ya sudah, karena hendak mana hati ini berangkat, berangkat bersama dengan kafilah menuju Mekah. Tawakal dengan Allah. Dikatakan Hatib ini orang yang terkenal, ulama besar, cuma tidak semua orang tahu yang mana Hatib itu, yang mana. Kadang kayak begini, nah, wih, ini orang kada terkenal itu bisa terkenal, apalagi orang terkenal lewat medsos, lewat apa. Orang dulu itu namanya kemana-mana, cuma tidak tahu orangnya ini siapa. Tiba-tiba kepala kofilah ini, orangnya orang kaya, cuma waktu di jalan, waktu beristirahat di kemahnya ada ular nyasar. Ular nyasar di patuknya, kena wisa ular garing. Tiba-tiba meminta kepada rombongan, ayo siapa di sini yang kira-kira bisa mengobati kepala kofilah. Kemudian ada salah seorang daripada temannya Hatim mengatakan, di sini ada Hatim Al-Asam. Tukajut sebelah. Di rombongan kita ada Hatim Al-Asam? Iya. Coba minta doakan kepada Hatim. Datang Hatim ini kepada si kepala kofilah. Didoakan sini, dibali-bali. Sembuh. Alhamdulillah sembuh. Nah, kemudian sadar ini kepala kofilah, siapa yang mengobati aku ini? Kok ada Hatim Al-Asam tadi mengobati sampean? Oh, di rombongan kita ada Hatim Al-Asam, ulama besar. Bagaimana keadaannya? Dia biasa saja. Bukan orang yang mapan, tidak biasa. Penampilannya biasa seperti orang miskin. Dan memang miskin. Akhirnya kepala kafilah ini mengatakan, kalau begitu, apa saja yang diperlukan Hatim, laporkan kepadaku. Setiap harinya aku akan berikan keperluannya. Mau makanannya kah, fasilitasnya kah, pokoknya laporkan semuanya kepada aku, Hatim tanggungan. Nah, akhirnya Hatim yang awalnya cuma membawa uang cuma beberapa saja, ditanggung oleh orang kaya, akhirnya nyaman. Bahaji tidak ada halangan macam-macam. Tinggal orang di rumah nasibnya kayak apa. Kalau orang bahari itu bahaji biar sampai 3 bulan. Satu kali jalan 1 bulan. Diam di sana bisa sampai 1 bulan. Muliknya 1 bulan. Apalagi Khurasan. Khurasan itu daerah Iran sekarang. Lebih jauh lagi. Kalau ke Mekah itu harus menyeberangi Bahrain dulu. Kalau ingin cepat, kalau lewat darat tambah jauh, melewati Irak, melewati Basrah. Sudah ditinggal oleh Hatim di rumah yang kawa makan cuma untuk satu hari, sisanya tawakal. Namun kita kan kawa seperti ini, ini orang soleh aja. Namun kita misalnya berhaji model kayak ini, sampai di sana jadi gelandangan. Karena karuan berhaji sudah bisa masuk penjara aja. Nah, sampai di sana
Sehari masih ada makanan, esok sudah tidak ada. Yang ada cuma banyak putih. Kemudian dikatakan Amirul Mukminin, ada yang mengatakan gubernur daripada kota Khurasan itu berburu dengan banyak kawan-kawannya, orang-orang kaya, pengawalnya, berburu. Pas terbelujur, banyu habis, banyu minum. Kereta banyu minum, kehabisan banyu minum. Pas beristirahat, dibuka rumahnya yatim. Si kepala gubernur atau si apa gubernur ini meminta kepada anak buahnya, coba-coba engkau gedor rumah yang ada di sana, siapa tahu ada air. Bilang, aku minta air, gubernur mau minta air. Ya sudah, datang, diketok, yang membukai anaknya nanti, itu ada gubernur ke sini, dia minta air, kehabisan air, diberikan air, satu gelas besar, kemudian diberikan kepada gubernur. Ini itu oleh gubernur, ia meminum air biasa sebenarnya, tapi ia tidak pernah meminum senikmat air yang diberikan oleh anak yang atuh ini. Sangat segar sekali. Kemudian si gubernur ini bertanya, itu rumahnya siapa? Aku tidak pernah meminum seingat ini sebelumnya. Ditanya, coba tanya, siang, kayaknya orang miskin. Coba tanya. Diberitahu kalau itu rumahnya Hatim, dan Hatim baru kemarin berangkat. Dikasih tahu gubernurnya, itu rumahnya Hatim Al-Asom. Wah, ulama besar, ulama Khurasan terkenal, Hatim Al-Asom. Miskin seperti ini, bagaimana keadaan keluarganya? Kesian sepertinya ia ditinggal oleh Hatim berhaji dan keluarganya tidak mempunyai harta. Kebetulan ini gubernur cinta dengan ulama. Saatnya aku membantu ulama ini. Kan ambil kantongnya, ada satu kantong uang emas. Kemudian ia ingin memberikan kepada keluarganya Hatim dan membawa teman-temannya, ayo. Kalau kalian memang cinta dengan Nabi Muhammad SAW, ini ada rumah waris Nabi Muhammad SAW, ulama besar, ulama yang kita banggakan dari Khurasan. Keluarganya dalam keadaan kesian sekarang. Siapa yang mau menyumbang sebagaimana aku menyumbang? Akhirnya semua teman-temannya yang kaya-kaya ikut menyumbang. Bahkan pegawai-pegawainya pun ikut menyumbang. Sehingga dikatakan terkumpul satu ember emas. Banyak. Ayo berikan. Biar keluarga Hatim tidak kesusahan. Tanda kita cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah diberikan. Istrinya Hatim senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Awalnya kita ini dalam keadaan susah, Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Meskipun orang tua engkau wahai anakku atau suamiku tidak ada di sini, tapi Allah Ta'ala berikan melebihi daripada waktu ia ada bersama kita. Lebih banyak, jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Si anak perempuan ini justru menangis. Anaknya Hatim melihat harta ini menangis. Ibunya heran, wahai anakku kenapa justru kau menangis? Bukankah sudah Allah Ta'ala berikan jalan keluar untuk kita? Kita tidak kesusahan lagi. Bahkan dari harta ini pun kita bisa bersedekah kepada yang lain. Tetap menangis. Kemudian ditanya, kenapa alasannya wahai anakku kau menangis? Wahai ibuku, coba engkau kita ambil pelajaran. Manakala ada seseorang yang cinta, gubernur itu cinta kepada ulama, cinta kepada keluarganya ulama. Kemudian ia ingin memberi sesuatu, bukan hanya dirinya, ia mengajak orang lain untuk memberi pula sebagaimana ia memberi kepada ulama, orang yang ia cintai. Itu baru gubernur, seorang penguasa Khurasan. Terus bagaimana kalau Allah?
Bagaimana kalau Allah yang cinta kepada hambanya, Allah yang memiliki alam semesta ini. Di dalam hadis Qudsi diceritakan, manakala Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibba." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan bin si fulan, maka cintai olehmu akan dia. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada malaikat yang lain, "Wahai malaikat semuanya, Allah Ta'ala cinta kepada si fulan bin si fulan, maka cintai ia." Dan semua malaikat mencintai akan fulan si fulan. Semuanya tahu. Kira-kira berapa hebatnya ini orang? Mungkin di dunia orang-orang tidak ada yang tahu, tapi di sisi Allah nanti di hari kiamat ia akan mulia. Pernah diceritakan Al-Habib Abdullah Ba'alawi, beliau terkenal wali besar, cucu daripada Al-Faqih Muqaddam. Beliau ulama besar, wali besar, mempunyai seorang murid yang sangat cinta kepada beliau. Cuma bukan ulama, suka berkhidmat kepada Habib Abdullah Ba'alawi. Setiap hari ia selalu mengenang gurunya. Manakala orang ini meninggal, kemudian temannya bermimpi dengan orang yang meninggal ini. Waktu ditanya oleh Munkar wa Nakir, kebingungan, apa yang harus dijawab? Yang keluar di mulutnya cuma Abdullah Ba'alawi, Abdullah Ba'alawi, Abdullah Ba'alawi. Malaikat Munkar wa Nakir diceritakan waktu itu bingung. Yang ditanya Marabuka, "Wa ma nabiyuka?" Siapa Tuhan engkau? Siapa nabi engkau? Jawabannya, "Ya Abdullah Ba'alawi." Kata malaikat Munkar wa Nakir, "Aku tahu nama Abdullah Ba'alawi. Dulu pernah ada pengumuman, Abdullah Ba'alawi kekasih Allah, maka cintai ia." Ini semua wali, bukan cuma Abdullah Ba'alawi saja. Semua wali Allah itu semua diumumkan oleh Allah. Kata malaikat Munkar wa Nakir, "Di mana ini? Yang ia sebut kekasih Allah." "Ya sudah, kita tinggalkan saja, daripada kita nanti bermasalah dengan Allah. Kita tinggalkan saja. Ia pecinta orang yang dicintai oleh Allah." Seperti itu. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau kita paham, orang saja kalau dicintai penguasa seperti gubernur tadi, ia mengajak kepada yang lain bawahannya. Kita cinta, misalnya presiden cinta sama kita, itu Kapolda, Kapolri, TNI, semuanya tunduk dengan kita. Semuanya, pengusahanya kah, apakah, karena tahu ini, oh kalau kita melewat simpulan ini, kalau ia bisa menguruskan masalah kita kepada presiden, lancar urusannya. Waliullah itu dengan Allah dekat. Semua ingin mendekat kepada mereka. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kecintaan Allah? Di akhirat dimuliakan luar biasa nantinya, mau di kuburnya kah, mau di padang mahsyarnya kah, semua pasti ada yang menjaga. Para malaikat itu banyak. Insya Allah urusannya akan lancar. Cuma apakah gampang menjadi kekasih Allah? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan solusinya. Katakan, "Wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, jika kalian cinta kepada Allah, cinta Allah sangat mahal sekali, maka ikutilah
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yang akan cinta kepadanya. Seseorang mungkin bisa saja mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah cinta. Allah Ta'ala mengatakan, kalau ia ikut dengan engkau wahai Muhammad, aku yang akan cinta kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan, aku ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah Ta'ala selalu merahmatinya. Bukankah ini makom yang sangat besar? Nabi Muhammad itu pintu rahmatnya Allah. Miftah ibabi rahmatillah, pembuka daripada pintu rahmatnya Allah. Allah Ta'ala sangat cinta dengan Nabi, dan Allah pun mencintai orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. La di sini kata ulama tafsir bisa litaukid, bisa maknanya itu ziyadah. Al-Imam Qadiyat, pengarang Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa, mengartikan daripada ayat ini, artinya Allah Ta'ala bersumpah, tidaklah aku bersumpah dengan suatu negeri kecuali negeri itu memang engkau tinggal di dalamnya wahai Muhammad. Ini negeri Allah Ta'ala bersumpah dengan suatu negeri, yang mana negeri itu Nabi SAW senantiasa ada di sana. Aku bersumpah dengan kemuliaan negeri ini, yang mana negeri ini tempat engkau beredar, tempat engkau berdakwah. Negerinya saja dimuliakan oleh Allah dengan Allah bersumpah dengan negeri itu, terus bagaimana dengan nabinya? Negeri yang senantiasa Nabi SAW berdakwah di sana, Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri itu. Di sana ada bekas Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Itu baru bekasnya. Terus bagaimana dengan nabinya? Allah Ta'ala banyak sekali memuji Nabi Muhammad SAW di Al-Quran. Kalau orang mendambakan ingin masuk surga, kata Allah, maka jadikanlah kekasihku Muhammad sebagai tauladannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan yarjullah yaumal akhir, orang yang menginginkan kebahagiaan di hari kiamat. Kalau seseorang ingin hidup di akhirat bahagia, mendapatkan surganya Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber kebahagiaan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Saking sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah melakukan keputusan yang kurang tepat. Manakala terjadi peperangan, ada orang munafik minta izin kepada Nabi tidak ikut berperang, kemudian Nabi izinkan, padahal seharusnya itu kurang tepat. Seharusnya jangan dulu, dicek dulu. Tapi karena Nabi melihat mungkin ada alasan tertentu, sehingga Nabi kurang tepat keputusannya, ditegur oleh Allah. Cuman tegurannya istimewa sekali, tidak seperti Nabi-Nabi yang lain. Kalimatnya afallahu anka lima adinta lahu, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, sudah jangan khawatir, jangan takut engkau. Aku maafkan kalau engkau mengambil keputusan keliru. Jangan takut engkau wahai Muhammad, aku maafkan. Cuma kalau bisa lain kali jangan seperti itu. Kenapa engkau izinkan dia untuk tidak berperang? Sebelum menegur Nabi Muhammad, ditenangkan dulu oleh Allah. Wahai Muhammad, tenang. Aku tidak marah. Aku cinta kepada engkau. Jangan khawatir, memang habis ini aku akan menegur engkau, tapi tenang wahai Muhammad, aku tidak marah. Afallahu anka, aku mengampuni engkau.
lalu ditegur oleh Allah. Lima hadir tanya, kenapa? Kurang tepat wahai Muhammad, engkau inginkan. Lihat kalimatnya. Supaya hati Nabi tidak gemetar mendapat teguran dari Allah. Kalau Nabi yang lain, Nabi Isa itu nanti akan ditegur oleh Allah, dibentak oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau yang menyebabkan manusia menyembah selain aku? Itu Nabi Isa dikatakan kakinya sampai gemetaran, dibentak oleh Allah. Nabi Isa ruhullah, mukjizatnya tidak sepele menghidupkan orang yang mati. Itu menunjukkan apa? Nabi Muhammad ini dikasih Allah. Orang yang dekat bersamanya akan mendapatkan percikan kasih sayang Allah. Makanya kita berharap kita mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bukan dan tidak lain tujuannya insya Allah ingin mendekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat hati kita ada kecintaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hati kita ini adalah pandangan Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah terima taubat kita. Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Yang awalnya kita malas mengerjakan ibadah menjadi ahli ibadah. Yang awalnya malas melakukan sholat berjamaah senang sholat berjamaah. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ibadah itu menjadi manis untuk kita, maksiat itu pahit untuk kita. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggal kita kecuali melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu tidur dan di waktu bangun, tidak meninggal kita kecuali Allah Ta'ala sudah terima taubat kita dalam keadaan iman sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Di samping kita ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi di saat kita mau meninggal dan di saat sesudah kita meninggal selalu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kecintaan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau pengen diceritakan tentang maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tujuan kita agar bertambah cinta. Tapi tidak cukup cuma cinta sebenarnya. Modal cinta dimuntung aja itu namanya layak cinta. Contoh gampangnya seperti ini, kalau misalkan pian ketujuh lawan pemain sepak bola atau misalnya klub bola Chelsea kan misalkan MU kan, kalau memang bujur-bujur cinta pian tuh tahu nih MU ini bulan ini menukarin pemain siapa? Siapa aja yang dijual? Main lawan siapa lagi? Berapa skornya? Selalu update. Minggu depan lawan siapa lagi tahu? Nah, bahkan umur-umur pemainnya tahu. Negara-negaranya tahu. Dari mana tahu sebenarnya? Bahkan kalau misalnya kita mau nonton bola itu untuk sengaja pakai baju bongo di hadapan ketawanan baju Chelsea misalnya. Nah, sudah. Tapi kalau memang kita cinta kepada Nabi SAW seharusnya kita mengupdate apa yang ketujuh digawe oleh Nabi, sunnah apa aja yang ketujuh digawe oleh Nabi. Kalau Nabi bangun guring apa yang digawe? Sunnah-sunnah apa saja yang digawe? Zikir, kalau Nabi baca zikir-zikir apa yang dibaca? Pakaian yang Nabi senangi, pakaian yang seperti apa? Nabi itu kalau tidur jam berapa, bangun jam berapa? Seperti itu. Seharusnya bagaimana akhlak Nabi kalau di rumah, bagaimana akhlak Nabi kalau di luar, selalu digali.
Bagaimana sejarah Nabi, hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja keluarganya, siapa saja teman-temannya. Itu yang harus digali. Makanya penting perayaan Maulid seperti ini untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi kesempatan oleh Allah kekuatan untuk bisa menghadiri Maulid, majelis Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai isinya bukan Nabi Muhammad di dalamnya, bukan dikenalkan tentang Nabi, bukan, justru malah mengenalkan yang lain, mengenalkan sejarah hidupnya malah. Buat apa? Sejarah hidup yang khutbah. Aku kan tahu lah, sebelum kesini aku ki ini, aku begini. Buat apa? Seharusnya kita tuh haus. Malah sejarah Paloi yang diceritakan. Ya buat apa? Itu kesini berarti bukan untuk cinta kepada Nabi, ingin tahu Paloi berarti. Makanya keliru kalau misalkan mengadakan maulid yang dicari lelocohannya aja. Pian di rumah hawa melihat handphone, buka YouTube, cari Sule, siapa Andre, siapa lagi yang pindah lucu-lucu. Jangan sampai waktu yang pian sengaja ingin membesarkan Nabi Muhammad, tidak ada Nabi di dalamnya. Sudah arti maulid kada paham, kasidah-kasidah apa artinya kada tahu, ceramahnya pulang ke sana ke sana, Nabi Muhammadnya mana? Salah seperti itu. Ini kada menyalahkan orang nang berceramah juga, kadang-kadang yang mengundang ini sengaja mencari nang lelucuan, akhirnya nang payu nang lelucuan itu. Salah jadi. Karena anu lawan sini tegak, nang lawan guru itu rami, bukan sah macam-macam aja sini, kesana kemari rami. Supaya Nabi SAW sahabat seperti itu. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, kalau cerita para sahabat kecintaan mereka banyak. Kalau ulun kisahkan ini waktunya lumayan. Sebutin barang ulun kisahkan. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah. Rabi'ah bin Ka'ab. Setiap malam bangun menjadi khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi. Kalau tengah malam bangun menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memegangi pakaian Nabi di saat Nabi qada hajat dan macam-macam lah kegiatan Nabi di tengah malam itu. Setiap malam Rabi'ah ini bangun menjadi pelayan Nabi, berlalu berbulan-bulan seperti itu, terus menjadi khadamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, salam." Mintalah olehmu kepadaku, apa? Kamu mau apa, wahai Rabi'ah? Kata Rabi'ah, "Wah, ini nih, kalau Nabi yang menawari, jarang-jarang." Rabi'ah ini masih muda umurnya, belasan tahun masih umurnya. Apa yang diminta oleh Rabi'ah, ya Rasulullah? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, yang aku minta kepada engkau, aku ingin menjadi orang yang dekat nanti di surga bersama engkau. Terus apa kata Nabi SAW? Ini anak masih muda, mungkin saja ia terpengaruh dengan kata-kata temannya. Mungkin saja aslinya mungkin ia pengen Buddha, mungkin ingin onta, atau misalnya ingin tanah atau kebun. Nabi itu bukan orang kulit, nah, kalau kita membari 100 ribu itu banyak. Nabi itu sekali membari kadang-kadang itu harganya mahal. Kalau sudah dapat harta ghanimah, Nabi berjanji kepada seseorang ingin memberikan sesuatu, pasti Nabi tepati. Atau mungkin yang lain, Rabi'ah, mungkin engkau ingin apa?
sesuatu masalah duniawi apa mungkin kendaraan atau apa, tidak ya Rasulullah, aku tidak mau yang lain. Terus apa kata Nabi SAW, kalau seperti itu aku doakan engkau. Tapi kata Nabi SAW, fa'inni bikathratis sujud, bantu olehmu akan daku dengan memperbanyak sujud. Bayangkan dia, seseorang itu dikatakan cinta dengan Nabi. Ini orang yang Rabi'ahnya mencinta Nabi Muhammad, bahkan hidup bersama Nabi Muhammad, bahkan pelayan Nabi Muhammad. Pantaslah baginya kalau misalnya nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Aku doakan kata Nabi SAW, tapi bantu aku dengan memperbanyak sujud. Artinya itibar. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan memperbanyak sujud ini adalah melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau memang engkau tidak ingin terpisah denganku, maka jangan pisahkan sunnahku. Maksudnya, makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, maka nanti ia bersamaku di surga. Ciri orang yang cinta adalah orang yang sering menyebut nama kekasihnya, suka menyebut akan kata-kata kekasihnya, suka mencari tentang sejarah kekasihnya, cerita kekasihnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, kata Nabi SAW, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan sering menyebut sesuatu itu. Suka bersolawat, ingin tahu cerita Nabi Muhammad, ingin mendengar kalamnya Nabi Muhammad. Itu orang yang cinta. Dan orang cinta kepada Nabi SAW, itu kata Nabi SAW, uhibbullaha lima yurdukum min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah olehmu akan Allah karena Allah yang memberi rizki kepada kalian dan nikmat-nikmat yang banyak. Kita misalkan ada orang yang kaya, baik kepada kita, paling ia bisa memberi mungkin beberapa harta, tapi Allah, Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi umur, Allah yang memberi penglihatan, pendengaran, kesehatan, dan yang lainnya. Bisakah orang kaya tadi memberikan itu? Tidak bisa. Allah yang bisa. Pantaslah bagi Allah untuk dicintai. Allah yang lebih pantas untuk dicintai. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad itu disebutkan, manakala seseorang itu sudah meninggal sebelum ia itu masuk ke liang lahat, nanti Allah Ta'ala akan berkata kepadanya dengan 40 kata-kata, di antaranya adalah, ya abdi taharta mandara khalqi sinina wa ma taharta mandari sa'ah. Wahai hambaku, engkau senantiasa membersihkan pandangan manusia setiap tahunnya, setiap harinya. Kita misalnya ingin berhadapan kepada orang, baju yang baik, pakai minyak wangi, kata-kata diatur supaya terlihat sopan, kendaraan yang bagus supaya terlihat berwibawa. Kalau anak kondangan, kada mau baju yang dasar rapi-rapi, kada mau, pakai yang bagus supaya orang lain melihat kita baik. Setiap kali kita berhadapan dengan manusia selalu ingin dipandang bagus. Kata Allah, wahai hambaku, engkau setiap hari selalu membersihkan pandangan manusia, sedangkan pandanganku engkau tidak pernah bersihkan. Kullu yawmin nanzuru fi qalbi, setiap hari kata Allah aku selalu memandang hati engkau. Hati engkau penuh dengan cinta kepada dunia. Tidak ada kekasih Muhammad di dalam hatimu itu penuh dengan kebencian kepada orang lain. Sesuatu yang aku tidak senangi. Tidak ada sifat-sifat yang baik. Tawadhu,
husnudzon. Isi hati engkau penuh dengan sesuatu yang aku benci. Kenapa justru engkau suka membersihkan pandangan manusia dengan bukan pandanganku? Aku selalu memandang engkau, wahai hambaku. Wa anta ma'fufun bi khairi. Lima wa ma tasna' bi ghairi wa anta ma'fufun bi khairi. Kenapa justru engkau peduli kepada orang lain? Padahal kebaikanku banyak sekali di dalam diri engkau. Aku yang senantiasa berbuat baik pada engkau. Apakah orang lain itu yang memberikan nafas kepada engkau? Apakah orang lain tadi yang memberikan penglihatan kepada engkau? Tidak, aku, kata Allah. Tapi justru malah engkau peduli kepada mereka dibandingkan diriku. Itu hamba tidak bisa berbicara apa-apa. Ama anta asomya tasmah. Apakah sekarang engkau bisu, ya hamba, aku tidak mendengar apa yang aku katakan? Orang yang sadar dengan hal seperti ini, Allah lah yang sumber kebaikan itu dari Allah, seharusnya ia lebih mementingkan Allah dibandingkan yang lain, mencintai Tuhannya dibandingkan yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, cintai olehmu akan baku sebagai bentuk cinta kalian kepada Allah. Karena apabila di hadapan hati kita ada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad kekasih Allah, oh sekarang alhamdulillah orang kampung daerah Ceylan ini hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Diceritakan tentang kekasihku Muhammad, Allah Ta'ala memandang dalam hati kita. Mereka semuanya penuh hatinya dengan cerita Nabi Muhammad SAW tentang kekasihku. Mereka membayangkan tentang kekasihku Muhammad. Bukankah itu sesuatu yang istimewa sekali hal ini? Mahal. Makanya di waktu yang mahal ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kita tidak fokus. Waktu maulid ini tidak fokus. Kita ada di musala, di langgar ini justru malah hati kita di rumah. Jangan. Fokus. Supaya Allah Ta'ala melihat Nabi Muhammad di hati kalian. Terus berharap kepada Allah. Ya Allah, sekarang di dalam hatiku ada Nabi Muhammad. Ampuni ya Allah. Kabulkan hajat ulul ini terserahnya. Berdoa kepada Allah. Nah, itu pentingnya seorang Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian itu cinta kepadaku, cintai keluargaku. Adibu awlalakum ala thalathati khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal. Hubbi nabiku, cinta kepada nabi kalian. Wa hubbi ahli baiti, cintai keluargaku. Wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah jalannya Nabi Muhammad, tariqahnya Nabi Muhammad, tariqahnya keluarga Nabi Muhammad, tariqahnya salafus saleh. Apabila seseorang itu memegang Al-Qur'an, ia tidak akan tersesat selamanya. Tidak akan tersesat selamanya. Luar biasa. Di antara sunnah Nabi SAW yang sangat luar biasa adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Abu Hurairah pernah diwasiati oleh Nabi SAW, ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Wahai Abu Hurairah, sholatlah engkau berjamaah meskipun engkau tidak bisa berdiri, meskipun engkau itu duduk. Artinya meskipun engkau sudah tua atau sakit, tetaplah sholat berjamaah. Fa innallaha yu'tika fi kulli salatin ma'al jamaah thawaba 25 salatan bi ghairi jamaah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar apabila seseorang itu mau sholat berjamaah. Pahalanya akan dipergandakan oleh Allah sebanyak 25 ganda dibandingkan sholat sendirian. Ini tidak sedikit, ya. Sholat wajib dengan sholat sunnah itu fadilatnya 70 kali lipat. Yang ini dibagi lagi. Contohnya keinginan kalian, pegawai di sini, misalkan
dahulu empat membangun musola ini. Musola masya Allah, ya Allah melihat musola ini kelihatan musola di Hadramaut. Halo-halo, seperti ini warnanya biru-biru seperti ini. Tinggal orangnya lagi. Mun di sana, meskipun orangnya tuha-tuha, bekusi roda, ya tempat sembahnya banyak. Tinggal orangnya aja lagi. Nah, kalau di sana masya Allah, toko ditinggal, segala macam ditinggal, sholat berjamaah. Misalnya pian pegawai di sini, ada orang digaji pegawai di sini, misalkan untuk membangun musola ini, tukangnya misalkan sehari 50.000. Kemudian ada si kemudian lagi nak menggaji kan pegawai loh, aku sama ma'anungi juga cuma gajinya aku yang membayari, telawas sedikit aja beberapa menit. Tapi gajinya bukan 50.000, sejuta sehari. Kira-kira pian memilih mana? Maulah memilih 50.000. Kada mau, pasti memilih sejuta. Namun duit paham ya katanya. Mun pahala apa? Kada mengerti. Padahal pahalanya gana. Orang sholat berjamaah, berkeringat di siang hari, keringatnya itu lebih afdol daripada sholat tahajud. Keringatnya saja baru. Bahkan Nabi menjanjikan, man sholla ba'daini fil jamaah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Kata Nabi SAW, barang siapa sholat berjamaah di waktu dingin, maka ia akan masuk surga tanpa dihisab. Kapan yang dimaksud waktu dingin itu kapan? Siang, sholat siang itu ada duhur, ada asar. Antara duhur dan asar yang mana yang lebih dingin? Duhur panas. Duhur panas, matahari masih di atas. Asar lawan duhur yang mana yang lebih dingin? Asar. Asar, kalau asar kan sembahyang di situ ada apa mas? Duhur kan sembahyang di situ. Kepanasan. Kemudian sholat kalau malam hari yang lebih dingin yang mana? Maghrib, isya, subuh. Yang mana yang lebih dingin? Subuh. Ada malam, ada siang. Di antara siang dan malam ini kata Nabi SAW ada waktu yang dingin. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah subuh dan asar. Subuh dan asar kalau berjamaah kata Nabi, aku jamin masuk surga bila bisa. Itu baru sholat wajib pian gawe berjamaah asar dan subuh aja. Itu sudah dijamin oleh Nabi SAW masuk surga bila bisa. Apa luar biasa? Apalagi misalnya sholat isya berjamaah juga, duhur berjamaah juga, maghrib berjamaah juga, apalagi di antara maghrib dan isya diisi dengan ibadah. Itu kata ulama kunus min kunus min kanzun min kunus, itu adalah pembendahara daripada pembendaharaan. Waktunya sempit tapi pahalanya besar sekali. Makanya perlu juga di musala-musala ini dalam majelis ta'lim. Musola-musola ada majelis ta'lim, tujuannya apa? Bukan cuma kita membangun musolanya bagus, tapi tidak membangun orangnya. Seharusnya lebih dulu dibangun itu orangnya. Bagaimana cara membangun orangnya? Harus ada majelis ta'lim. Guru siapa misalkan yang ada dekat sini, yang bisa mengisi, yang bisa menghidupkan musola ini menjadi hidup lagi. Akhirnya berjamaahnya bagus. Nah, kita lihat di sini acara maulid banyak yang datang. Apa kira-kira daya tariknya? Oh, mau dibawa roti ini kayaknya banyak pang yang datang. Nah, dipikirkan ya. Jumat subuh kah misalnya berroti? Ada pengajiannya serumat banyak pang yang datang. Dimulai-mulai dulu karena ini terbiasa orang-orang akhirnya karena di waktu yang lain jamaah juga di waktu yang lain
tidak mengandung. Biasanya seperti itu. Selain dijelaskan bagaimana keutamaan berjamaah itu. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan salatul jamaah rahmah. Wahya khairun minat dunia wa ma fiha. Salat berjamaah itu adalah rahmat kata Nabi SAW. Dengan orang berjamaah orang itu bisa bersatu. Dan pahalanya berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang apa lagi Nabi menjelaskan seperti itu. Nanti di akhirat ia akan menjadi kaya raya. Lihat-lihat binuang situ kan, ini rumah, mentaren-mentaren di pinggir jalannya. Bos apa itu? Bos itu barat. Ini mengambil isi bumi apa kan? Menjadi orang kaya. Nabi menjamin orang yang salat berjamaah itu rahmat. Wahya khairun minat dunia wa mafiha. Nanti di akhirat ia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nanti dia akan menjadi orang kaya raya kata Nabi SAW. Tinggal kita misalnya di dunia sudah miskin, gawian ya karena karuan misalnya, jangan sampai di akhirat miskin, jangan sampai di akhirat miskin. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu ada. Jama'ah itu kata Nabi SAW rahmat, adapun tidak berjamaah itu bisa menjadi ada. Nah inilah pentingnya sunnah Nabi SAW. Tergantung kita aja lagi, kita ingin merubah diri kita atau tidak. Sumber daripada rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara sunnah Nabi SAW adalah suka sholat berjamaah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk sunnah terbesar Nabi Muhammad SAW adalah sholat berjamaah. Mudah-mudahan ya kan dengan kita merayakan maulid ini, Allah Ta'ala bangkitkan semangat kita untuk melakukan sholat berjamaah, suka mengerjakan ibadah, tidak bosan mulut kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kampung kita ini dirahmati oleh Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, menjadi orang-orang yang alim, menjadi pewaris akan ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling kita harapkan adalah kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hajat pian seputar dikabulkan oleh Allah, urusan pian dilancarkan oleh Allah semuanya. Mudah-mudahan rezeki kalian pun dilancarkan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah kita tidak dipisah oleh Allah, tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW, tidak diharamkan untuk mendekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi, dicintai para sahabat Nabi, dicintai oleh keluarga Nabi, dicintai oleh wali min awliyaillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti jiwa kita bersama mereka, selalu bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika wa habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uliyai Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa talabatina wa anfusihim wa la tudhirhum wa waffiqhum wa waffiqhum bi ta'atihim wa rizqina ibrahim wa ij'alna wa ij'alhum qurrata a'yun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li walidayhi wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna 'ala al-islam wa sunnah wa tawaffana 'ala al-iman wa tawba bi khairil qurubi ma'abiy bi khairil sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyyu ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barzukna kamal al-mutaba'ati al-zahir al-batin fi 'ahdi wa sallallahu alaihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyaallah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kelawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.